Okay guys, ketemu lagi bersama gue, Om Cucus di game Minecraft. Seperti biasa guys, aku di sini dibantu sama Rangga. Ih, kepalanya dua guys dia guys. Okay guys, jadi di episode sebelumnya kita sudah mengalahkan naga dan mendapatkan sayap. Nah, tuh kepala naganya udah ada ya, kita udah dapat dua kemarin dibantu sama Bang Rangga. Nah, di episode kali ini aku mau diajarin cara bikin ramuan, teman-teman. Karena resepnya Rangga hafal, guys. Dia akan guru apa? Dia akan jadi guru kimia aku, teman-teman. Nah, di sini kita kebetulan kemarin lagi apa ya? Lagi beres-beres. Di situ ada rumah, aku lihat ada warga yang terinfeksi. Nah, kita di sini mau nyembuhin, tapi aku mau diajarin sama Rangga. Nah, ini dia terinfeksi, guys. Kalau nggak salah ada dua ya namanya di sini. Namanya kok hilang ya? Oke, nggak apa-apa. Kayaknya kemarin ada namanya. Kemarin Bang Rangga kasih nama, tapi sekarang hilang. Nggak apa-apa. Oh, ada nih, ada. Tadi HUD-nya aku tutup. Namanya yang ini si Udin. Yang ini namanya si Bejo. Jadi kita di sini mau nyembuhin ya Rangga ya. Nah, katanya ya. Oke, langsung aja teman-teman. Kebetulan kita juga apa ya? Kita sudah bikin rumah untuk memproduksi jamu. Itu dia rumahnya guys. Rumahnya warnanya hitam. Ya udah yuk Rangga, kita ke sana yuk. Ya, kita sekarang masuk ke rumahnya. Wow, seperti laboratorium guys. Ternyata bahannya sudah lengkap. Rangga ini baik ya, ngerapiin sampai detail gini. Yaudah, jadi pertama ini kita harus bikinnya gimana Rangga? Oh ya, by the way maaf ya, Rangga cuma bisanya menulis guys. Kemarin tenggorokannya keselak sama ini tulang naga. Ya udah, kita katanya disuruh bikin witness dulu. Itu resepnya gimana? Ini kan mejanya ada dua ya, jadi kita satu-satu ya. Dia bakal ngasih tahu aku lewat tulisan. Oke. Wah, katanya ambil dulu air. Air apa ini? Airnya butuh berapa? Kita kalau dilihat di kompornya ini, oh tiga. Ambil tiga guys. Satu, dua, tiga. Nah, kita masukin di kompor ya Rangga ya. Oke. Oke, terus apa lagi nih? Guru, Pak Guru. Oh, ambil fermented eye. Fermented eye itu kita belum bikin ya. Fermented eye itu kalau nggak salah, setahu aku itu mata laba-laba dengan gula. Bener? Kita coba bikin ya. Udah nih, aku udah ambil gulanya. Aku ambil gula, kenapa ada ikan? Kaget! Woi, penyusup! Aduh, penyusup guys. Ini ada mata-mata nih guys. Wah, kamu mau nyontek ini ya? Mata pelajaran ya. Sana khusus keluar. Kamu nggak boleh nyontek di sini. Wah, dia bandel ya. Ya udah nggak apa-apa, kita punya tamu lah ya. Dia mungkin mau beli kali ini. Oke, sekarang kita bikin apa namanya? Fermented ya. Ini mata laba-laba sama gula guys. Kita cobain, kok nggak jadi? Apa mungkin aku ada resep yang kurang? Oh, sama jamur coklat. Mana ya? Coklat. Oh, ini di atas, guys. Jamur coklat. Kita ambil karena aku ambilnya 12, kita bikin sama rata 12 ya. Gak apa-apa, kita bikin banyak ya, Kita masukin guys sekarang ke craftingnya. Oh, ini dia jadi mata laba-laba guys. Nah, sudah punya aku deh. Bener kan ini? Oh, salah, ini dia. Simpan satu di meja ini. Oh, yang ini belum ada botol. Kita ambil lagi botolnya. Satu, dua, tiga. Kita masukin botolnya sama mata laba-labanya. Satu aja katanya. Nah, ini biar rapi. Ya, Pak Guru enggak marahin tadi sih. Kita harus balikin ke lemari. Kita tinggal nunggu prosesnya dan apa yang terjadi?
Dia di position of weakness. Oke, ini kayaknya satu aja udah cukup ya. Jadi satu, ini jadinya tiga. Mantep. Wih, asik dapat achievement guys. Yeay. Habis itu gunpowder. Gunpowdernya diapain? Oh, mesti pakai splash ya? Oke, gunpowder kita di mana? Oh, gunpowdernya sepertinya ada di gudang, teman-teman. Oh, Rangga udah nyiapin. Nice, jadi kita nggak perlu ya. Berarti sekarang kita harus di crafting. Ya, katanya buat nyembuhin. Biar bisa dilempar. Soalnya kalau yang botol ini buat diminum, bukan buat dilempar. Oke, sekarang kita coba ngumpulin blok. Oh, nggak keluar. Harus dimasukin ke sini lagi kah? Oh, seperti beli. Poisonnya 3. Oke, sama ini. Oh, diracik lagi. Wah, susah ya ngevalinya guys, bikin ramuan. Wah, ini maaf ya, kimia aku di sekolah dapetnya mawar merah. Jadi kalau buat mengingat gini pasti susah. Oh, udah jadi nih splash potion. Yeay, oh botolnya juga berubah. Ah, oke. Sekarang kita butuhin apa lagi? Setelah itu. Oh, sisa golden apple. Nah, di sini kita punya apple, apple-nya satu aja lah ya. Berarti harus punya bikin golden apple itu harus pakai golden nugget. Nggak punya chicken nugget. Oh iya, mesti nyembuhin dua-duanya ya. Tunggu, berarti kita bikin satu lagi guys. Kita bikin satu lagi. Kita butuh dua mata laba-laba. Kita bikin dulu mata laba-laba guys. Oh iya, botolnya udah punya. Ngapain? Ampun deh. Nggak pakai nugget. Tuh kan bener kan, kimia aku jelek guys. Gak pakai nugget, kalian gimana sih? Pakai gold. Apelnya 2 guys. Botolnya udah 3, berarti kita bikin golden apple. Golden apple kita gak punya goldnya. Kita ambil dulu kali ya. Oke, kita ambil dulu. Nah, kita udah sampai. Dan kita ngambil setengah aja lah ya. Setengah kayak cukup. Ngirit, kita harus ngirit. Oke, kita turun sekarang. Oh ya, rumahnya di belakang ya. Oh, jauh. Pak Guru, ayo Pak Guru. Nah, udah. Terus kita bikin golden apple guys. Golden apple. Cara bikinnya, apelnya di tengah-tengah ya. Terus dikelilingin sama emasnya. Nah, jadi guys. Wih, jadi 2. Mantap. Oke, sekarang saatnya kita nyembuhin ya, Rangga ya. Ini aku rapihin dulu, kita siapin posisinya 2. Oke, kita sembuhin guys. Nampaknya hari sudah malam. Gak apa-apa. Masih aman. Nah, ini sebejo. Nampaknya kita harus lempar ya. Hop. Oke, kita kasih dia mamam. Dia kejam-kejam guys. Dia kejang-kejang. Kenapa nih? Dia keserupan. Kita baca mantra guys. Sian guys. Ini tunggu durasinya ini emang agak lama ya. Yaudah, sambil nunggu kita sembuhin satu lagi ya guys. Let's go. Kita buka satu lagi pintunya. Hai Pak Udin, kamu akan kusembuhkan. Tara. Dan map ini. Oke guys, kita tinggal tunggu sebentar ya. A few moments later. Oke guys, akhirnya udah nih aku dapat achievement zombie dokter. Ini siapa yang getok-getok aku ya? Nakal banget ya. Aku petir guys. Hilang dia. Oke guys, sekarang ini udah malam ya, kayaknya kita bobo dulu deh. Ini terlalu banyak para penjahatnya ya. Tidur dulu. Oke, selamat pagi. Yeay. Nah, sekarang kita cek ya. Tadi kita sudah mendapatkan achievement-nya. Kita cek apakah dia benar sembuh atau tidak.
up, kita cek. Dan dia sembuh, guys. Wow, harga bukunya murah sekali, guys. Efisiensi 5 Sonic 2 cuma 1 Emerald. Jadi di sini kenapa aku langsung taruh lecture? Karena kalau sembuh dia akan menjadi librarian dan harganya sangat murah sekali. Bayangkan efisiensi 5 Sonic 2 cuma 1 Emerald, guys. Dan di sini Blast Protection 4 has 2 Ice Pack 3 cuma 20 Emerald. Diskonnya sangat luar biasa, guys. GG, guys. Oke, yang ini satu udah berhasil. Kita lihat satu lagi isinya apa. Si Udin ini jual looting 3 Emerald 1. Nampaknya kita berhasil, Rangga. Yeay. Harga murah, guys. Oke, guys, untuk penyembuhan dan kita jadi dokter ini kayaknya kita sudah berhasil, ya. Dan ini mungkin nanti kita bakal kalau nggak salah ini cuma tinggal ganti lecture doang, kayak kalau kita mau nyari yang baru, ya. Betul nggak sih, Rangga? Kita tinggal ganti lecture-nya aja, kan. Apa perlu disembuhin lagi, kan? Nggak perlu, ya, karena ini udah sembuh, ya. Harusnya kalau belum disembuh, iya, berarti ini kalau lu bikin nanti kita ganti aja, ya. Nah, tes ya teman-teman, kita tes. Oke, kita tes ya. Jangan keluar. Gak bisa keluar, kan? Minggir. Aku mau taruh meja dulu. Minggir. Hei, minggir. Oh, dia gak keluar. Gue gak bisa keluar, guys. Oh, bisa juga. Nah, kita bikin dulu. Oh iya, si pendepan pinter, ya. Oke, kita lihat apakah berubah atau tidak looting 3 ini harganya sama atau berbeda. Kita buktikan. Berubah, guys. Kita cek harganya sama atau enggak. Wow, Depth Strider 2 cuma 2 Emerald. Ternyata diskonnya masih berlaku, guys. Jadi kalian di sini untuk mencari buku, kalian cuma tinggal mengganti lecture-nya saja, ya. Jadi ini cukup efisiensi. Kalau kalian sudah mendapatkannya yang kalian mau, kalian bisa. Nah, kecuali dengan satu syarat, kalau kalian belum trading, kalian masih bisa mengganti terus. Kalau sudah kalian trade, ini tidak akan berubah walaupun kalian ganti 1000 kali lecture-nya. Jadi kalian kalau ingin mendapatkan lebih murah, kalian bisa mencari zombie villager dan kalian sembuhkan dengan splash potion weakness, lalu kalian kasih golden apple. Bener, Rangga? Yeay, ternyata aku udah hafal, guys, ilmu dari Bang Rangga. Oke, guys, mungkin aku akhirin untuk di episode ini, ya. Kita telah berhasil menjadi dokter dan kita menyembuhkan villager. Jadi aku bakal mencoba mencari lagi yang lain untuk mendapatkan buku yang kita ingin. Oke, di sini mungkin aku akhirin sampai di sini dulu. Aku pamit undur diri bersama Rangga. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.